Kalau mak suruh pergi kedai, minta upah 20 sen. Ha, kedai jauh ke dekat ke, 20 sen. Boleh beli kopok. Yo guys, assalamualaikum. Welcome to Daus Red Scar Channel. Jeng, jeng, jeng. Okay, hari ni aku nak share sikit makanan nostalgia zaman Abang Daus kecil-kecil, tahun 80-an, 90-an. Okay, makanan ni sekarang ni makin susah nak jumpa. So, kebetulan hari tu pergi dekat satu pasar raya, dah jumpalah beberapa yang Abang Daus makan masa tu. Okay, so bila nampak benda ni, terus macam teringat throwback tahun 80-an, 90-an. Masa tu kat sekolah lah, sekolah kecil-kecil lagi makan benda ni lah. So okay, antara yang ada masa tu, sayang mie ni, time sekolah makan. Dan dulu sposin ni satu ni. Okay, yang ni mimi ni sekarang masih banyak lagi jumpa. Okay, chewing gum 888 ni, nampak? Oh, nostalgia. Oh, color tetap sama. Nano-nano. Orang biasa makan nano-nano tak? Nano-nano. Lepas tu ada satu lagi. Yang satu ni macam chewing gum. Chewing gum yang kecil-kecil ni. Okey, lagi satu. Gula-gula ni yang ada macam rasa kacang kat dalam tu. Ni zaman sekarang jarang dah orang beli. Okey, so mana kita rasa dulu. Rasa yang ni dulu. Alright. Ni. Bismillah. Rasa tak sama. Sekejap ke? Kalau zaman dulu-dulu dapat beli satu atau dua pun cukup lah. Lepas tu makan satu-satu. Bukan apa, tak nak bagi habis cepat. Tu. Sedap lah. Boleh throwback ni. Okay, baru kita try sayang mie pula. Sayang mie ni, mie dia halus-halus. Tapi ni macam dah colour lain lah. Dulu macam colour kuning sikit. Ni rasa hampir tak berubah. Masa ni kalau mak suruh pergi kedai, minta upah 20 sen.
Ha, kedai jauh ke dekat ke 20 sen. Beli kopok. Upah. Zaman sekarang RM1 pun tak nak. Hey. Betul tak? Peanut, peanut butter sama ke tak rasa dia? Makan macam kopuk pula. Sorry lah. Nanti untuk rakaman video je. Kau bukan rakam video, makan sikit. Perlahan je. Tak manis sangat. Rasa kacang. Peanut. Ni chewing gum nak review macam mana. Lagi gigit juga. Okay lah. Try. Nano-nano. Nano-nano. Korang mesti ingat-ingat dulu kan. Lagu nano-nano. Nano, 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 nano. Eh, betul. Nano, nano. So, make it a try, nano, nano. Wah, susah pula buka. Oh, bentuk macam ni. Lupalah lah. Okay. Sehingga ni aku tak review lah. Dah nak tunjuk je. Dia perisa. Perisa apa ni? Sweet and tangy. Perisa apa ni? Oren lah. Okay. Last kali ni. Ni ada favorite. Favorite. Dulu-dulu. Stik. Stik. Dia macam berempah-berempah eh. Ni adalah corn stick. Kenapa aku suka yang ni? Oh, dapat dulu, dapat 10 sen ke berapa sen ni.
Memang ada, kena ada. Okey. Tengok. Okey. Nampak. Nak makan pun dia ada rotation, dia ada orientation dia. Okey. Yang pekat belah bawah, yang tak kurang pekat belah atas. Sebab apa? Yang paling sedap, dan sedap sekali kat bawah. Tanggih sikit mana. Tak cukup satu. Sedap hangat. Macam biasa kalau dulu dapat ni. Sikit-sikit makan. One more. Nampak. Pekat loh. Perisa dekat situ kau. Cheers, ini memang ketagih lah. Okay, last. Okay, nak pesan. Lepas makan semua ni, minum air masak. Okay. Okay. Ini antara makanan-makanan nostalgia zaman abang 80-an, 90-an. Okay. Rasa makanan semua 95% sama. Okay, makan rasa macam throwback, boleh throwback. Okay, itu zaman abang 80-an, 90-an. Kalau korang yang ada 2000 ke atas ni, mungkin tak rasa lah makanan tu. Okay, thanks for watching. Itu saja video dari abang kali ni. Jangan lupa subscribe Daus Rexcard channel. Klik like, bagi thumbs up sikit. Kalau ada apa-apa suggestion, leave comment below. Kalau sedih, korang share video. Assalamualaikum.